kepada Sang Merah Putih. Hormat Rang. Saya mengajak setiap Jeksan untuk menyimak dan menjawab ajakan Bapak Presiden Joko Widodo kemarin dalam pidato kenegaraan di Jakarta. Saya quote, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi kita harus lebih baik daripada yang lain. Hari ini menjadi komandan upacara. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini bertugas sebagai paskibra pembawa baki bendera. Kesan saya adalah luar biasa. Kesan-pesan saya bangga bisa jadi paskibra di Deksa, di upacara Deksa tahun ini, apalagi ini bertepatan dengan 50 tahun Deksa Group. Merdeka. Di sini sebagai pembentang bendera, gue merasa bangga, gue merasa terharu sebagai bangsa Indonesia, gue bisa mengibarkan Sang Merah Putih. Ya, terima kasih kepada teman-teman udah mendukung kita pengibar, dan saya bagian pengibar bendera. Terima kasih dan selamat untuk ulang tahun Indonesia yang ke-74 dan Deksa yang ke-50. Kesan-pesannya bangga banget sih bisa jadi bagian dari ulang tahun Deksa, kemudian aku juga bisa ngibarin bendera juga di tahun 74 ini di Indonesia, jadi ya senang dan bangga jadi bagian dari ini. Terpilih menjadi salah satu bagian dari pasukan pengibar ya, itu sangat wow banget lah. Dan untuk teman-teman yang udah ikut berpartisipasi juga, terima kasih, karena kalau cuma sendiri nggak mungkin akan terlihat bagus. Dan ini pertama kali juga saya sebagai pengawal bendera. Untuk Indonesia, merdeka. Untuk Deksa, selamat ulang tahun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-74, merdeka! Yeay!
Enggak.